Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Mama. Kebetulan saya ini lagi sama Rian. Iya. Rian pengen ditanya-tanya, katanya teman-teman tadi nanya, Mama, jati diri saya bagaimana? Nah, saya mau menanyakan sama Rian. Rian, perasaan Rian semenjak ngikut di Mama di sini di Rangkas ini, perasaannya gimana? Tenang, enak, bahagia. Alhamdulillah. Nah, saya mau nanya ke Rian. Kan sekarang ini Rian udah lama di sini dan Rian juga udah merasakan gimana di sini. Ya. Semoga aja dengan adanya di sini ini membuka wawasan Rian dan juga hati Rian lebih ikhlas menerima semua yang kemarin terjadi. Ya. Ya. Nah, kemungkinan kemarin-kemarin Rian belum terlalu ingat masa lalu Rian. Nah, sekarang saya mau nanya ke Rian. Masa lalu Rian semenjak Rian sehat. Rian sehat nih ya. Dulu sekolahnya di mana? Di Sumedang. Sumedang. Pertamanya awalnya di Pondok Bahar. Ciledug. Iya. Itu SMA. SD. SD. Ya. SMP? SMP enggak ikutin. Oh, di mana SD? 1 kelas 2 kelas 3 Ciledug. Heeh. 4 kelas 5 kelas 6 Sumedang pindah. Oh, jadi lulus ya. SD. Iya. SMP-nya enggak ngelanjut? Enggak. Oh, enggak lanjut SMP. Ya. Setelah itu kerja di mana? Kerja di Alfamart. Pernah kerja di Alfamart? Iya. Berapa lama? Parkiran. Oh, di parkiran. Enggak tahu berapa lagi, Mak. Nah, terus setelah itu sampai umur berapa di parkiran? Lupa. Lupa. Iya. Kerja terakhir di mana? Di parkiran. Itu waktu umur berapa? Sebelum parkiran kita kerja itu ya apa sablon. Oh, gitu. Pernah di sablon. Diajak orang. Oh, gitu. Tangga. Iya. Terus sablon cuma berapa ya? Sebulan apa dua bulan? Oh, gitu. Terus banyaknya di parkiran. Terus gitu, terus berhenti. Sablon lanjutin ke parkiran. Ya. Nah, Rian mau nanya, ini kan parkiran berarti terakhir ya kamu? Parkiran itu terakhir. Berarti kamu sakitnya setelah parkir apa gimana ya? Maksudnya sih berapa lama parkiran? Lama nggak? Lama. Oh, lama. Lama. Nah, sakitnya ini berarti kamu pas parkiran ya? Karena apa itu? Sudah parkir, nggak tahu. Nggak tahu? Iya. Awal mulanya karena apa? Karena mikirin apa? Awal mulanya? Ibu. Ibu, kenapa ibunya? Ibu sakit. Sakit apa? Tiba-tiba mendadak sakit, nggak tahu. Mm-hmm. Ya, bawa dia ke dokter kesmas. Jangan dirawat. Jangan capek dulu. Waktu sebelum beliau meninggal, ya. Kita ya udah bawa sakit inap. Kalau masih tanpa puasa juga ya. Jadi ya udah kamu jaga aja ibu, kan. Dan kerja dulu, nah itu lagi sempat bekerja waktu itu. Ibu di rumah sakit, tapi dengan jemput-jemput kita apa nganterin baju rumah sakit. Sambil kerja tuh, rajin, rutin kita itu di. Itu lama nggak dirawatnya? Lama. Lama. Iya lama. Jadi kamu bolak-balik ngurus ibu kamu di rumah sakit. Kerja juga jadi capek, mikirin orang tua juga. Tapi waktu itu kamu punya istri atau punya pacar belum? Belum. Di rumah udah, udah pernah punya istri? Nah, pasang udah punya tunangan mah, jadi karena apa? Lagi jauh, timur, ya kan? Udah, ya kan? Tapi dia sayang mah, ya. Nah, kamu udah pernah, jadi kamu belum pernah nikah? Belum. Belum? Belum. Jadi belum punya anak? Belum. Oh, berarti kemarin itu waktu awal-awal jawaban kamu bilang udah pernah nikah dan punya anak itu berarti bohong. Iya. Itu karena kamu lupa. Iya. Iya. Jadi ini Rian yang sekarang ini mulai ingat. Rian yang kemarin itu masih halu gitu. Nah, sekarang Rian ini udah mulai
mengingat bahwa kemarin belum nikah. Yang Rian bilang katanya udah punya anak dan udah pernah nikah, itu ternyata belum. Nah, ibu itu sakitnya dirawatnya berapa lama? Lama. Lama. Setelah itu meninggal tahun berapa? Ingat nggak? Lupa. Lupa. Iya. Pas ibu orang tua meninggal, kamu udah sakit apa belum? Udah sakit gangguan jiwa apa belum? Belum. Belum. Apa? Depresi, diem. Diem. Tapi depresi. Iya. Diem aja. Iya, sabar. Diem aja. Jangan kamu. Dewasa dikit lah. Mikirin. Mikirin aja gitu. Iya. Tapi diem aja, kamu keluar-keluar apa kamu di rumah aja? Aku di rumah jaga ibu. Oh, di rumah aja. Itu rumah sakit kan negeran di pulang tanggal sekian ya. Itu juga di rumah kamu jagain aja. Iya. Enggak biasa lu di situ. Saya pindah ke tinggal bawa naik mobil ke tangga. Sampai hati yang lain. Ya masih hidup, alhamdulillah masih hidup. Tambahnya sabar, ya kan? Ketakdir, iya lah. Aku juga nangis. Iyalah, ya, cepatnya orang tua ya. Tapi nggak apa-apa. Sekarang ini kan orang tua udah tenang ya, di sana. Yang penting kamu kalau sholat, doain orang tua. Kalau ibu waktu meninggal, bapak waktu meninggal tahun berapa? Lupa. Lupa. Iya. Awalnya bapak dulu. Awalnya bapak. Iya. Nah, sekarang saya mau nanya. Kamu umurnya berapa sekarang? 39. 39. Iya. Lahiran tahun berapa? Kan itu kan ada tapinya, Pak. Enggak tahu. Iya, 85, 85. Oh, 85. Iya. Lahiran tahun 85. Iya. Sekarang tahun berapa coba sekarang? Enggak tahu. Sekarang tahun berapa? Enggak tahu. Enggak tahu. Iya. Enggak tahu nih. Ya, enggak ngerti gitu lah. Enggak ingat. Iya. Sekarang tahun 2024. Sudah banget, Pak. Hah? Cepet. Cepet? Iya. Keingatan kamu tahun berapa? Ingatan kamu, terakhir ingatan kamu tahun berapa? Enggak tahu, enggak paham. Enggak paham? Iya. Terakhir ingatan kamu? Terakhir aja? Ingatan kamu terakhir tahun berapa? Enggak tahu. 2000 berapa? Enggak ngerti. Enggak ngerti, Mak. Enggak ingat. Iya. Waktu parkir, tahun berapa? Enggak lama. Iya, tahun berapa waktu parkir? Tahun 2000 berapa? Lupa lagi saya. Iya, enggak ingat. Jadi memang sakitnya lama ya. Iya. Jadi kamu nggak nyangka sekarang udah tahun 2024. Iya. Tapi nggak apa-apa. Biarpun orang tua kamu, keluarga kamu udah nggak ada, di sini ada mama. Iya. Di sini ada teman-teman. Masih ada mah buah aku di duit. Oh, tapi nggak ketemu duitnya. Nggak ketemu. Ya, buah namanya siapa? Basum. Ibu Basum. Ibu Basum. Iya. Di Pluit. Iya. Suaminya siapa? Suami. Oh, jadi itu doang? Iya. Itu uang? Iya, uang. Jadi ada saudara jadi, cuman itu doang? Kakak adik ibu saya yang bilang, kakaknya bilang kakaknya. Jadi sempat waktu itu kecil, kamu kalau misalnya gak ada ibu kamu, bapak kamu, dia ikut aku aja, jasu, jadi keluarga. Uang itu, ya Allah. Iya. Berarti kamu memang udah gak ada siapa-siapa sama sekali yang ada uangnya. Kalau uangnya tuh tinggal di Jawa, di Gombong. Oh, gue nggak tahu, paham nggak paham? Nggak tahu. Tahu tuh dia di mak turun di pos mak ini pos polisi. Semoga aja dengan ada tayangan ini teman-teman mengenalin uaknya Rian. Uaknya namanya siapa? Ibu Basum. Ibu Basum. Ya. Asli dari mana? Jawa. Jawa. Ya, tapi ibu. Tinggal di mana katanya? Di Pluit. Pluit. Ya. Nah, saya mau nanya sekarang. Dulu ibu kamu namanya siapa? Martini. Ibu Martini. Iya. Suami bapak? Latif. Bapak Latif. Iya. Ibu Martini, bapak Latif. Asli dari mana? Ibu aslinya di Jawa, Jawa Tengah. Jawa Tengah mana? Gombong. Gombong. Kalau bapak Sumedang. Bapak Sumedang. Iya. Semoga teman-teman ada yang mengenali keluarga bapaknya atau tetangganya. Bahwa Rian ada di sini teman-teman. Kebetulan Rian ini udah gak punya siapa-siapa dan alhamdulillah sekarang
bisa tinggal di sini, tinggal sama mama, jadi sekarang jadi anak mama. Iya. Ya. Jadi saudara-saudara teman-teman yang ada di sini. Iya. Rian. Iya. Yang ikhlas ya tinggal di sini, punya keluarga di sini. Iya. Semua orang-orang kantor juga keluarga Rian, ya. Iya. Oke, teman-teman. Nanti kita lanjut. Baju di mana, baju? Baju yang mana? Di Binsa sana, tinggal. Binsa sana? Saya lihat. Berapa? Setas. Setas? Sama plastiknya, ada sajadahnya. Oh, ada plastik, ada sajadah, sama baju. Di Dinsos? Di Dinsos. Tangerang? Megasari ya? Dinsos mana? Megasari ya? Telaga Sari? Tidak tahu, lupa saya. Nggak tahu juga? Ya udah sih, nggak apa-apa. Ya udah, lupa. Nggak apa-apa, ntar di sini juga ada baju kan? Iya, kasih aja ya. Ikhlasin aja. Kalau memang ada jaketnya, Mbak. Oh, pengen jaket. Jaketnya kenang-kenangan dari mama. Oh, dari mama kamu. Iya. Jaketnya. Iya. Ada dua. Ada dua. Iya. Ya, semoga aja dipakai sama orang baik. Iya, yang kamu ikhlasin ya. Iya, iya. Ikhlasin ya. Iya. Yang penting kamu masih mengingat warna jaket yang orang tua kasih. Iya. Dan juga di situ semoga aja bermanfaat buat orang lain, orang yang benar-benar membutuhkan baju itu, karena kita juga nggak tahu bajunya ada di mana kan. Ya itulah teman-teman, terima kasih. Kita lanjut video-video yang lain ya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.